Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau bikin sabda ya. Dan ini topping-topping yang sudah disediakan. Nah, ini ada bakso, ada sosis dan sosis salju teman-teman. Dan ini juga sudah disediakan kerupuk ya buat tambahannya. Dan tambahkan lagi kue tiaw ya, ini sudah disiapkan. Sekarang aku potong-potong dulu sosisnya sama baksonya ya teman-teman. Nah, kita potong-potong seperti ini ya teman-teman. Apa ini? Itu sosis salju. Sosis salju. Masukin bumbu ya. Kita masukkan bumbu halus yang sudah ditumis ke dalam air mendidih ya. Oh iya, ini bumbunya terdiri dari cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan kencur. Bahan ini kita haluskan terlebih dahulu baru ditumis. Lalu kita masukkan ke air yang sudah mendidih. Masukkan dulu kerupuknya ya, agar matangnya barengan dengan topping yang lain. Tambahkan satu butir telur yang sudah dikocok terlebih dahulu. Tambahkan kaldu ayam, penyedap rasa, dan ini yang nggak boleh ketinggalan, garam. Kalau kurang pedas, cukup kita tambahkan bubuk cabai. Dan kita masukkan topping yang sudah dipotong-potong sebelumnya. Dan yang terakhir kita masukkan kue tiaw. Kita aduk-aduk hingga matang semua. Nah, ini udah mateng ya. Sekarang kita wadahin ke mangkuk. Sablaknya sudah siap disajikan dan dinikmati. Saya makan dulu. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.